Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat angler. Terima kasih untuk teman-teman sobat angler yang sudah selalu setia menonton channelnya YFT Anglers. Oke, kali ini gue mau review produk. Ini salah satu produk terbaru juga. Kalau sebelumnya gue udah review produk di video sebelumnya itu ya produk Maguro ya, Maguro terbaru yaitu video untuk real spinning, real Maguro Mega Gear ya. Jadi lo bisa lihat nih linknya di atas. Sekarang gue mau review produk, ini produk terbaru juga, tapi kali ini dengan brand Kaizen. Untuk saat ini brand Kaizen mengeluarkan joran untuk casting ya, casting itu ultralight dan extra ultralight. Jadi kebetulan di sebelah kiri gue ada Mas Krishna ya. Siap Om Lek. Ya. Cool. Oke sob, gimana nih sobat Krishna nih? Mm-hmm. Apa kabarnya? Baik Om Lek. Oke. Om Lek sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Terlihat makanya, sehat. Sorry ya sob, gue agak lepas masker. Yang penting udah jaga jarak. Ah gimana? Cool. Gue mau tanya nih, mm-hmm, Mas Krishna nih. Ini kan Kaizen ada mengeluarkan joran ultralight ya yang terbaru, walaupun sebelumnya ada joran-joran ultralight Kaizen juga ya Mas Krishna ya. Nah mungkin sobat angler yang mau tahu itu apa nih yang dikeluarkan joran ultralight atau XUL atau UL untuk joran Kaizen ini? Joran UL dan XUL yang terbaru dari Kaizen tuh kita ada dua nih Om Black nih sekarang nih. Ada dua varian berarti ya? Dua varian. Nah, apa aja pertama Mas? Pertama adalah Saitama. Jadi Saitama, Saitama okay, dan Kurosaki. Jadi ada dua varian ya, Saitama dan Kurosaki. Kurosaki betul. Ini bedanya apa dulu nih Mas? Maksudnya ini XUL dan UL biasa. XUL tuh extra ultralight, mm-hmm, jelas pasti lebih lentur ya. Iya. Yeah. Dan yang biasa ya udah tahu ya yang UL ultralight. Oh, oke. Okay. Lipnya dibedakan di lipnya aja paling. Oke, okay, bedanya di lip. Tapi kalau untuk jadi untuk yang tadi Mas Krishna bilang, Kaizen ini mengeluarkan dua varian, yaitu Kurosaki sama Saitama ya Mas ya? Betul. Terus masing-masing merek itu ada dua varian. Betul. Ukuran ya? Dua varian ukuran. Yaitu XUL dan UL. Kalau XUL itu 1-4 lip ya? 1-4 lip, betul. Jadi 1-4 lip, kalau yang UL 2-6 lip. 2-6 lip ya Mas? Betul. Nah itu ada 26 lip. Nah ini mungkin buat teman-teman yang mau tahu itu perbedaan antara Saitama dan Kurosaki letaknya di mana nih Mas Krishna? Cuma di desain aja ya? Warna. Warnanya aja betul, ya? Betul, warna. Saitama jadi, itu cenderung gelap. Gelap ya? Gelap. Kayak omblek. Nah gelap seperti kulit saya. Hitam. Iya tapi manis dong. Iya. Ya. Ini black juga keren loh hitamnya nih ya? Iya jangan mentang-mentang hitam terus dibilang keren. Oh gitu ya. Terus yang Kaizen yang satu lagi apa Mas? Ini Kurosaki. Kurosaki merah. Merah. Jadi ada dua varian, hitam dan merah. Betul. Kalau yang hitam itu Saitama, merah itu Kurosaki ya. Kurosaki, betul. Oke, Mas. Kita udah ngomong varian nih. Sekarang saya mau tanya Mas Krishna nih. Mm-hmm. Untuk spesifikasi jorannya itu sendiri nih. Mm-hmm. Untuk Kaizen ini apa nih, Mas? Nah, yang jelas bahan atasnya nih itu solid tip. Solid tip ya? Solid tip, yang bawahnya karbon solid tip. Oh gitu ya, ini jadi bahannya solid. Saya lihat dulu nih. Betul. Nah, jadi sob ini solid ya. Jadi lo bisa lihat nih kalau tugasnya ini tuh isi ya. Ini kenapa dibilang solid tip? Ini memang isi. Jadi biasanya kalau joran-joran memakai solid tip itu udah pasti lebih kuat di ujungnya itu karena benturannya nih sob tuh. Ini gue sampai gue gini nih tuh nih solid tipnya tuh, ya? Solid tip. Nah, jadi salah satu keunggulan solid tip ini tuh, gue tekuk begini tuh, gue nggak ragu, nggak takut. Lebih aman ya? Lebih aman dibandingin kalau lo memakai ya full carbon ya, full carbon. Jadi perbedaannya kalau solid tip sama full carbon itu biasanya kalau full carbon itu lebih sensitif, rentan. Gitu. Nah tapi kalau untuk solid tip ini dia lebih kuat, sensitif tapi dia lebih kuat. Ya, tapi balik lagi nanti jatuhnya ke berat ya Mas ya. Betul. Jadi ke berat. Oke. Tadi Mas Krishna udah bilang ini bahannya karbon terus solid tip yang atas. Terus kalau cincinnya apa Mas? Cincinnya itu free tangle. Jadi udah modelnya free tangle ya sob nih. Kalau lo lihat nanti di cincinnya free tangle. Tapi ini belum Fuji nih. Ya. Belum Fuji. Biasanya kalau belum Fuji ini harganya udah pasti enak di kantong nih. Pasti gue yakin. Enak tapi banget. Nanti. Nah, tapi nanti bocoran harganya belakang aja ya Mas ya. Tonton dulu. Nah,
Terus kalau dari tadi udah bahannya karbon terus atasnya solid tip, terus cincinnya juga udah memakai free tangle nih. Jadi kemungkinan yang free tangle itu kalau lo bisa lihat sob ini dia lebih lebar. Betul. Ya, cincinnya untuk ring gate-nya 1 2 3 4 5 6 7. Jadi memang standar untuk casting ya, kalau menurut gua nih sob, standar casting itu pasti udah memakai ring minimal ring gate-nya 7 ya, Mas Krisna ya. 7. Nah, terus untuk real seat-nya nih, Mas Krisna nih. Ini keren banget nih real seat-nya nih, Mas Krisna. Gapana istilah jelas, sob. Jadi ini real seat-nya dari Kaizen sendiri ya, Mas ya? Brand Kaizen. Nah, ini kalau gua lihat ya, ini bahannya udah oke ya, ringan banget. Terus kalau dilihat dari ujung sininya nih memakai bahan karbon ya, Mas Krisna ya. Ya, terus model resistnya nih, nih lo bisa lihat keren banget. Untuk Kaizen sendiri, ini kan Kaizen sendiri ini orang banyak kenal juga nih Mas. Jadi untuk selain Joran itu juga apa produsen Kaizen ini ngeluarin reel juga ya Mas ada, ya? Ada reel. Ah, terus ada PE juga. Oh, ada PE juga. Jadi komplit ya? Komplit. Jadi brand Kaizen ini kata Mas Krisna, jadi selain Joran itu yang kita bahas ini sekedar informasi aja buat sobat-sobat angler. Aksesorisnya juga lengkap, gue juga sering pakai kayak misalnya swivel, kili-kili ya. Betul. Terus senar, semua yang lainnya. Untuk perlengkapan mancing di Kaizen ada. Udah pasti ada ya? Iya. Nah, udah. Nah, salah satu pilihan yang kalau menurut gue recommended saat ini untuk Joran ultralight dan ini extra ultralight murah ya ini. Oke, okay, Mas. Kaki dan Saitama. Oke, okay. Bocorannya nih Mas Krisna. Oh, sebelum price, gue mau tanya dulu nih Mas Krisna nih. Ini kan lumayan, kalau buat gue ini lumayan ringan nih, walaupun di atasnya solid tip ini. Kalau yang untuk 1.4 lip ini kurang lebih beratnya berapa Mas Krisna? Kalau untuk berat itu setelah kami ukur ya Om Blek ya, itu di kisaran 84 sampai 85 gram, 80 graman Om Blek. Jadi sekitar 84-85 graman ya, yang 1.4 lip ya? Iya, betul. Kalau yang 2.6 lip Mas Krisna? Itu sekitar 98 sampai 100 gram. Mantis. Ringan kan? Ringan, enteng banget. Enteng banget ya. Oke, enteng banget nih, gua rasa sob. Ringan. Jadi tadi juga udah ditimbang sama Mas Krisna, nanti lo bisa lihat footage-nya. Jadi sekali lagi ini merupakan buat gue Joran yang cukup keren lah ya. Berat, sorry Om Black. Beratnya ringan, harganya ringan juga. Jadi bukan Jorannya ringan aja, harganya ringan. Berapa Mas harganya Mas? Harganya itu bilang sekarang enggak? 300 nih. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Ah, yang benar nih. 2,5. Malah nyampe. Berapa lu? Be gua kurang goceng. Hah? Coba kira-kira berapa? Pek gue kurang goceng. Gue kurang goceng berapa sob? Pek gue kurang goceng. Nah, berapa jadi, kira-kira tuh? Jadi coba, yang coba, udah coba. Pasti di bawah 200 ribuan. Jadi gau. Sekitaran 150 ribuan ya. Betul. 145 ribu. Nah, 145 ribu. Semua ukuran. Tapi balik lagi ke teman-teman sobat angler, kalau pembeliannya di toko pancing yang memang distribusinya agak jauh, biasanya harganya juga agak jauh ya Mas Krisna ya. Jadi rate-nya pokoknya rate biasa di pasar pangsa pasar itu antara 145-an sampai dengan paling mahal itu sekitar 150 atau 170 lah, udah paling mahal lah untuk Kaizen. Tapi yang pasti ini harganya 145. Untuk ukurannya keluar ukuran berapa nih Mas untuk Kaizen? 198 aja Om. Satu ukuran satu aja. Satu ukuran. Ya? 198. Jadi kalau lo shop mau beli ini memang Kaizen ini mengeluarkan hanya satu ukuran aja. Tapi dua varian panjang ya. Panjang, panjangnya 198 atau 1 meter 98. Jadi ini panjang paling ideal ya menurut gua biasanya pakai 198 kalau enggak 201. Jadi beda tipis. Jadi kalau ini kalau main di onboard atau di land base enak lah Mas ya. Cukup ya. Cukup. Oke, jadi gua rasa itu aja untuk produk Joran Kaizen terbaru. Thanks berat. Salam UFT Angler. Mancing. Ngopi lu mana? Aduh, kopinya udah habis. Iya, biasa anak muda biasa enggak ngopi, nyusu. Kopinya udah habis. Ngopi and happy.